cintaku, sayangku, kebahagiaan papahnya, the light of my life, my beautiful, my pure, my sunshine, Ariana Eslen Shamir. Guys, sorry guys, salvo guys. Jadi, what is up everybody? It's a beautiful day. Back with me, Beams Aryo and Ariana Eslen Shamira di YouTube channel The Goin Family tentunya. Hari ini kita akan ke rumah Oma, di mana ada harusnya 5, tapi cuman ada 4 anabul. Siapa aja? Ada Snowa, ada Sugar, ada Bow, ada Philo. Dream, kemana Dream? Ini yang udah ditanyakan sama Golden Family semua. Kita akan kesana, kita akan cari Dream, dan kita akan ceritakan kemana dia, kemana dia, kemana dia, kemana dia, kemana dia, kemana dia. Ayo kita nge-vlog yuk sama papa yuk. Ayo kita nge-vlog sama papa. Cantiknya papa, ya Allah guys, mami aku gemes sekali, mami, aku gemes sekali sama anak kita ini yang lucu, yang kalau dipanggil sekarang udah ketawa, udah senyum, masya Allah kita botakin lagi biar mirip papa yuk, masya Allah kita botakin lagi yuk biar mirip papa yuk, gimana guys, setuju nggak guys, setuju nggak kalian kalau Ariana adung tak dung 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 tak asik. Dia emang seneng nih, anak rusuh nih, udah cocok sama papanya, cocok, cocok sama papanya. Setuju nggak teman-teman kalau kita botakin lagi biar ada 2 botski di rumah ini, ya? Botak 1 and botak 2. Ya Allah, dia ketawa terus lagi sih. Dia ketawa terus, masya Allah. Masya Allah. Kamu mau dikenalin sama siapa? Ha? Mau dikenalin sama Anabu? Mau dikenalin sama ayam? Mau dikenalin sama kadal-kadalnya papa? Iya. Iya. Shen, aku boleh. Aku boleh bikin video dia sama ular nggak? Tapi aku amanin banget. Ularnya ngelingkar. Dia di situ. Enggak, gini. Enggak dengerin aku. Jadi gini. Ular lagi jalan. Ya kan? Palanya udah jauh nih. Dia tummy time di tengah badannya. Jadi ke bawah sama ularnya. Kayak lagi naik. Keren nggak, Gi? Kita lakukan. Enggak, kita bisa lakukan sekarang. Shen, dia jadi kayak lagi nunggakin ular, lagi nunggangin ular. Ayo kita joget lagi. Tang tang tung tak tung tung tak tung tak aduh tak tak tung tak aduh tung tak aduh tak tak tung tak aduh tak tak tung tak tuk tuk tak tuk tak tuk 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 tak. Kamu ini ketawa terus. Ini good mood banget, ini anak sayang ya. Gue jadi salfok nih.
keluarin ulernya sebentar di sini. Dia begini, ulernya jalan, lucu banget cuy. Selucu itu, bener nggak? Bener. Tapi ular udah mandi belum? Udah. Coba kamu cek di kandangnya ada pipis nggak? Iya bentar, lihat ada pipisnya nggak di kandangnya? Hah? Nggak, lihat aja, lihat. Sebentar guys, guys lihat dulu. Push. Shen, dia ketawa terus Shen. Huiya, rasakan pukulanku. Ya Allah, rasakan tendanganku, tendangan tanpa bayangan. Huiya. Hebat, Masya Allah. Guys, Masya Allah, benar-benar ini salah satu, bahkan ini adalah kebahagiaan terbesar hidup gue nih. Punya baby Ariana, Alhamdulillah ya Allah, mengabulkan doa aku dan mami dan doa teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua di sana, di luar sana, yang sedang berjuang, Insya Allah, segera kalian diberikan momongan. Amin. Kita doakan ya buat teman-teman kita semua yang sedang berjuang untuk punya keturunan, untuk punya momongan, untuk punya baby, agar doanya dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting gue ingetin guys, jangan pernah menyerah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu aku oper lagi nih ke mama ya. Sayang, kamu mau ngapain? Oh, panggil Fitri. Snow here. Philo here. Cie, yang baru mandi. Bersih banget. Slowly. Oh, sopan ya. Sini dari dekat. Lihat betapa sopannya ini. Lihat betapa sopannya Philo. Masya Allah. Kalau ada yang namanya anak soleh, dunia peranjingan ini adalah anak soleh. Ini anak soleh. Sit, lihat. Nggak pakai diajarin, nggak pakai diomongin, lihat. Lihat. Ini anak kurang ajar. Ini Prabu. Ini Prabu. Lihat, Philo mau ngambil. Philo here. Ayo, sit. Hai, Philo di sini sayang. Philo sit. Philo. Sit. Philo. Mereka kangen, udah lama gak ketemu. Sit. Lihat nih anak kurang ajar ini. Tuh. Lihat kan? Dibandingin sama anak soleh ini. Nope. Philo. Philo. Tuh, lihat. Dari bawaannya udah soleh. Sekarang kita akan berangkat ke sugar. Kita akan cari sugar, you guys. Sugar. Nih, bahaya nih. Apalagi ini udah beberapa hari gak ketemu nih.
Bisa berantem nih. Bisa berantem nih. Hai. Ah, ketemu Snow nih, bahaya nih. Lihat. Udah lama nih gak ketemu ibunya nih. Nih. Lihat. Lagi saling mendominasi. Cielah, Snow baru mandi, bersih banget. Sit. Ngeselin. Ya Allah. Bow Bear. Bow. Here. Jadi gini guys, sebenarnya mungkin kalian udah biasa lihat kan Anabol di rumah Oma yang jumlahnya 5 dan sekarang teman-teman pada bingung kenapa hanya sisa 4, yaitu Snowa, Bow, Philo sama Sugar. Dream udah nggak ada bersama kita. Gini loh, kalau ditanya seberapa besar sayang kita sama Anabol, kita sayang banget. Dan rasa itu kita pengen semua Anabol selalu bersama kita. Tapi akan sangat egois di saat sebenarnya mereka tuh bisa lebih bahagia gitu. Karena gini loh, yang namanya anjing itu, mereka itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dan anjing kita ini banyak. Dan kita berpikir kalau misalnya anjing kita ke rumah, diadopt sama seseorang, ke rumah orang yang memang benar-benar sayang, dan dia jadi bagian dari keluarga tersebut, disayangin, dapat kasih sayang gitu. Mereka kan merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi lagi gitu. Dan dengan adanya banyak anjing, jujur kita nggak bisa ngasih kasih sayang yang terbaik ke semua anjing-anjing kita gitu. Mungkin sebagian akan mendapatkan perhatian lebih dari yang lain. Contoh halnya anjing kita yang bersama Dita, Candy dan juga Alta, masya Allah mereka happy banget di sana, disayang sama Dita, udah kayak anak sendiri, dibawa kemanapun Dita pergi, entah itu restoran, hotel, pantai, gitu. Philo lucu banget tuh tangannya. Dan Dream ini termasuk yang paling sering dibully sama semuanya, gitu. Dan kebetulan ada temennya Oma yang memang pencinta hewan juga. Dia punya anjing golden umur 11 tahun yang sudah meninggal. Alhasil dia lagi mencari untuk mengadopt golden gitu. Akhirnya gue main ke sana, gue lihat dulu gitu kan keadaan di sana. Dan memang anjing-anjingnya itu hidup di rumah seperti halnya mereka. Dan ada temen di sana, temen anjing tipe Samoyed. Nah, ada anjing di sana yang tinggal bersama mereka, Samoyed. Jadi Dream ada temennya gitu. Jadi akhirnya kita bawa Dream ke sana, kita perkenalkan, dan mereka ownernya juga benar-benar sayang dan setuju untuk memberikan raw food sesuai yang kita request karena itu yang terbaik untuk kesehatan mereka gitu loh. Mereka juga ngikutin itu. Dan kita masih sering mampir dan ngelihat Dream di sana. Jadi buat teman-teman yang bertanya, yang bingung, kemana sih Dream? Dream udah di sana bersama mereka, udah bahagia. Nanti kapan-kapan kita bikin vlog, kita main ke sana. Jadi inilah yang tersisa di tempatnya Oma,
Itu pun sekarang Snowa sama Bow lagi gue bawa pulang. Kenapa? Karena kadang anjing itu kalau udah ngumpul, udah rame, alhasil bisa bandel, bisa nakal. Gitu loh. Jadi Bow sama Snowa lagi bersama gue. Yang tersisa di Oma, Philo, sama Sugar. Philo juga ini mau gue bawa pulang sekarang, biar Sugar aja cukup di sini, biar Oma juga nggak repot, ya kerepotan ya ngurus mereka gitu loh. Tapi ya itulah ceritanya. Yang penting mudah-mudahan Insya Allah kita memilih memang orang yang tepat, keluarga yang tepat untuk adopt. Karena kita nggak akan sembarang ngelepas adopt anjing kita tanpa mengetahui mereka ini benar-benar akan disayang dan dianggap keluarga oleh calon-calon adopternya gitu. Jadi ya buat teman-teman yang nanya Dream, Dream udah bersama temannya Oma, nanti tinggal kita bikin vlog main kesana. Katanya sih Oma nanti kalau udah pulang nih dari kelayapan ke luar negeri mau ajak Snowa kesana. Nanti kita vlog aja guys. Sekalian kalian lihat Dream di sana gitu, dan penasaran juga sih ngeliat Snowa gitu. Gue sih pengen ikut karena gue takutnya Snowa nanti berantem sama Samoyednya, karena Snowa kan termasuk agresif ya, bukan agresif, termasuk rese ya gitu. Jadi takutnya dia ngeliat anjingnya dia gak kenal, Oma hahahihi doang malah berantem gitu. Yang kasihannya kalau gue bawa tiga pulang dan meninggalkan Sugar di sini, kata Oma, kata Mbak Eni itu Sugar tuh suka kayak nangis-nangis kecil gitu, kayak bingung mencari temannya. Tapi pas tadi gue pulang ada Philo yang lagi di depan gerbang seolah-olah kangen, jadi gue bawa masuk Philo gitu. Jadi tapi untuk sementara gue akan bawa tiga dulu, Sugar gue tinggal. Tapi kasihan, tuh, dia megang neneknya tuh, ya Allah, lihat itu. Jadi mungkin dia tadi kangen, jadi anjing juga sama halnya manusia itu sosial guys. Mereka tuh bisa merasakan kangen juga sama individu-individu yang berbeda gitu. Jadi mungkin nih si Philo ini tadi kangen sama Snowa gitu. Jadi hampir dia datang ke gerbang gitu. Akhirnya apa, pas tadi ketemu kan mereka langsung deket-deket, main-main, bercanda-bercanda. Sekarang aja lagi pegang tangan nenek ya. Jadi mereka itu bisa kenal masing-masing teman atau individu atau saudara gitu. Karena mereka juga di antara mereka sendiri masing-masing itu ada cara mereka saling main, saling bercanda gitu loh. Jadi mereka ingat, ah, gua kalau sama nenek gua bercandanya begini, gua kalau sama sepupu gua bercandanya begini, gua kalau sama tante gua bercandanya begini, dan mereka bisa kangen gitu. Lihat dong mereka tuh lagi berembuk, lagi bareng-bareng gitu, lagi tiup-tiupan jigong. Lihat tuh cayang-cayangnya papa ini, masya Allah. Cayang-cayangnya papa ini ya. Siapa nih? Kayaknya yang dibawa pulang Snowa sama Bow aja lagi deh. Philo nemenin Sugar, nggak tega. Kasian nggak tega. Udah, Philo sama Sugar gua akan masukin kamar. Bow sama Snowa kita bawa pulang. Sugar, kasih lihat. Sugar in. Sugar. Bow Bear, Bow sini. Bow Bear. Dah. Bye bye Philo. No. Tuh dia pengen ikut tuh. Lihat ini teman mainnya juga nih. Teman mainnya juga nih. No. Sugar duduk di pojokan sana. Bye bye. Lihat tuh dua-duanya tuh. Hey. No. Hey. Tuh dia pengen ikut. Enggak boleh. Philo, kamu main Sugar. Kamu main tante kamu. Philo here. Philo. Philo. Philo here. No. Dah. Bye bye. Yuk. Kita bawa pulang Snowa sama Bow. Snowa. Sit. Bow Bear here. Sit. 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 Come on, Bow Bear. Bow Bear. Bow Bear. Oh, here, no. Come on. Snowa. Hey. Snowa. Oh. Snowa. Hey. Snowa. Snowa. No.
Kurang ajar kamu ya. Nakal banget guys, nakal banget karena dipanggil nggak ngedengerin, dikacangin langsung robos masuk air. Wah, kamu. Baru dimandiin kamu hari ini. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.